Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman saya dimanapun berada ya, yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri sedang jadi pahlawan devisa untuk negara dan keluarga ya, cari rezeki. Oke, jadi hari ini itu hari Sabtu guys, enak. Cuacanya cakep dan mantep deh buat jalan-jalan. Jadi saya punya acara nih hari ini. Acaranya itu mau jalan ke tempat di mana di sini ada toko barang bekas, Cuko ya disebutnya, Cuko barang bekas. Jadi barang bekas itu ya macam-macam di situ banyak. Cuman hari ini karena saya pengen beli joran, karena ini cuaca itu lagi bagus ya. Ini udah masuk di awal bulan. Wah, bulan Mei ya, bulan Mei. Mei, Juni, dan sekarang udah masuk ke bulan Juni. Juni, Juli, Agustus di Jepang itu udah panas, cuacanya enak, guys. Buat mancing. Jadi rencananya saya pengen mancing nih di Sungai Kiso sana di belakang. Jauh lah lumayan. Nah, itu bolehlah mancing kita. Jadi di situ di Jepang ya, di Jepang utamanya ya. Enggak boleh sembarangan mancing di mana aja kita mau ya. Mancing main celupin aja itu joran itu enggak boleh, guys. Nah, saya ke sungai Kiso itu boleh mancing di sana. Dan saya nggak punya jorannya. Jadi saya mau beli joran bekas, bukan baru. Karena di sini tuh banyak kok toko-toko yang jualan joran real, yang brand-brand dari Jepang, brand luar juga ada. Dan saya nggak terlalu paham soal merek-merek yang dipakai untuk ya mancing mania ya, termasuk ya jorannya, ya reelnya atau senarnya, yang lainnya saya belum begitu paham. Dan saya hanya sebatas ngisi waktu aja, yang bete lah, kosong waktu kalau hari libur kerja ya saya mau mancing gitu kan. Saya cari yang bekas aja di sana, katanya sih, kata teman saya, banyak di toko itu. Jadi ada yang baru, ada yang bekas guys, ada juga yang barangnya baru dijual harga bekas, ada. Jadi ada yang bekas, asli bekas, cuman brand-brand bagus lah, brand-brand yang mahal ya jorannya. Dan ada juga yang memang baru dijual bekas. Nah, saya coba ke sana. Mau jalan hari ini sendiri sih. Enggak apa-apa. Oke, guys. Kita capcus ya sekarang. Oke, yuk. Oke, guys, kita udah sampai nih di lokasi tempat penjualan alat pancing bekas nih ya. Nih, tepatnya nih. Ini 24 jam guys, wow. Ini kita kesini malam juga gak apa-apa. Ini Roman Yu, 24 jam. Kita cek ya, dalam. Oh, nice. Saya nggak tahu guys, ini alat pancing sambung ya. Ini bekas guys.
jatuh harganya. Ini real, tapi saya nggak tahu ya, kayak gimana ya. Ini Shimano ya. Karena saya bukan fisher, bukan mancing mania, jadi nggak paham nih. Kalau jenis-jenis reel itu yang bagus tuh yang kayak gimana ya? Yang tahu teman-teman saya komentar ya. Saya lagi cari yang untuk mancing di sungai aja sih, bukan untuk di laut ini. Apa yang standar, apa yang seperti apa? Saya nggak tahu. Cuma saya memperlihatkan aja ya. Wah, banyak banget ini real. Cari yang mana ya? Saya mau cari yang teleskop, guys. Jenis teleskop. Teleskop. Wah. Ini umpan replika ya. Umpan replika. Banyak banget, pusing saya ini nyari umpan. Oh, jenis umpannya aja ini replika semua, ikan replika ya, untuk mancing di laut apa ya. Mana yang tahu komentar ya, jenis-jenis fungsi-fungsinya. Harganya sih ini ya 55 ribuan ya, kayak begini tuh nih. Ini jenis buat replika doang, ikan replika umpan ya. Harganya rata-rata 52.000. Kalau kurs rupiah ya. Ada yang 30.000 ini nih. 30.000. Yang begini 70.000-an ya. 35 ribu ya guys. Ini ya, cari gejoran yang teleskop. Duh, ya ada yang 2 juta. Ini 2.700.000 nih. Ardor. Ini jenis pi apa ya? Karbon apa ya? Karbon apa fiber ya? Ardor. Nah, ini yang antena ya jenisnya. Joran antena. Scorpion. Harganya hampir 2 juta ya, Scorpion. Joran Scorpion tipe apa ya? Bahan apa ini? Karbon apa fiber ya? Ah, pusing saya, guys. Kalau belanja yang kita emang nggak tahu tentang joran. Teleskop.
meter yang teleskop. Ini semuanya disambung. Oh, nanti kita beli senarnya. Ini brandnya brand mana ya? Kayak ini Suzumi. Suzumi. Apa ini? Spotline. Banyak banget ya brand begini. Asci 300.000 ya real. Mereka apa ini, Nasci produk mana ya? Nasci. Ini Nasci. Harganya bekas 350.000 lebih ya, 400.000 kurang lah. Kalau spotline ini harganya 200.000-an. Spotline. Kalau ini Joinus. Joinus 2.500 harganya 200.000 kurang. Kalau ini ini 150.000 harganya Suzumi. Suzumi. Yang ini Daiwa. Vietnam. Panjang-panjang semua. Jadi sistem antena, ada yang sistem ya sistem antena. Sistem antena bahan karbon, ada yang bahan fiber juga. Saya nggak mau, saya tuh pengen yang teleskop, bukan yang teleskop, jangan yang antena ya jenisnya, ribet bawanya saya. Kayaknya kita mau cari tempat yang lain deh. Ini ada yang teleskop nih, begini nih. Masih panjang ya, masih panjang teleskopnya. Daiwa, ini Daiwa. Daiwa ya, harganya berapa Daiwa ya? Kayak begini sih, nggak tahu saya. Rp700.000 deh. Yang Dewa jenis ini bahan karbon 2,45 mili. Jadi nggak dapat nih, nggak dapat yang apa, joran yang jenisnya teleskop. Jadi saya mau cari lagi di tempat yang lain guys, kali aja dapat yang teleskop. Di tempat ini tuh banyak tapi nggak ada teleskop, saya nggak nemu nih. Kalau untuk bahan sih ya komplit ada, dari yang fiber, fiberglass sama karbon ya, ringan-ringan gitu. Masih nggak dapat yang teleskop. Saya mau cari lagi tempat joran bekas di wilayah sini, masih ada kok tempat yang lain. Gak aja dapat yang komplit. Tapi nggak ada yang teleskop yang saya cari itu, nggak ada. Bingung ini jadi beli apa enggak ya. Saya pengen yang teleskop, bukan yang sambungan jenis antena. Yang jenis antena kan ribet, harus pasang lagi apanya ya,
pasang senarnya lagi nih, ya itu yang jadi males, ribet pasang senarnya, pasang kayunya. Kalau yang teleskopan kayaknya enak tuh langsung tinggal lempar aja. Ini harganya 700 ribuan yang begini juga kalau dirupiahin. Karbon ya bahannya, ada tanda petirnya, tapi yang mana ya? Made in China, ada tanda petirnya, berarti bahaya ya guys mancing sambil pakai bahan yang ini nih. Bahan apa nih namanya? Karbon ya, kena sengatan petir bahaya ya, menakutkan. Mendingan cari yang fiber aja yang aman ya. Dan yang karbon emang kuat, karbon tuh ringan ya. Cuman ya ada bahayanya di situ ya. Kita masih tetap di toko pancingan ini ya. Belakang saya itu semua joran semua, tapi saya lagi nyari apa ya, yang teleskop guys, teleskop, tapi nggak dapet, lumayan kecewa nih. Kayaknya saya nggak jadi nih beli joran. Ini panjang-panjang semua. Coba kita lihat. Saya sambung lagi di tempat yang lain yang memang komplit, yang mungkin yang saya cari itu joran yang teleskop ya, pendek tapi bisa panjang, yang bisa 3 meter gitu kan jangkauannya. Nanti video ini saya sambung kalau udah saya dapat toko yang dimana memang jorannya itu komplit, terus apa yang saya mau ada gitu kan, jenis yang teleskop. Oke, kalau di sini saya nggak dapat, nggak nemu, dan di belakang saya ini ada umpan-umpan pancingan replika aja di banyak. Kalau jenis teleskop nggak ada jorannya. Oh, joran-joran yang panjang jenis antena itu ada. Oke, saya tutup aja acara ya. Oke guys, akhirnya saya karena nggak dapet di sana ya apa pancingan joran yang kayak teleskop gitu, saya nyari lagi ke toko yang memang komplit, tapi ya nggak ada, tutup. Jadi saya datengin ini toko kecil, dia jual barang bekas juga guys. Nih di sini nih, ini toko bekas ini. Kalau ini jelas-jelas bekas banget, jadi ya udah pada ini ya, bukan brand-brand yang mahal gitu guys, bukan-bukan, ini kayaknya brand-brand yang murahan gitu ya, soalnya bekasnya juga ini mah harganya lihat aja 140.000. Nih, by Mars 140.000. Gak pada mahal lah, kejangkau kalau buat iseng-iseng mah ya, bukan kelas pro. Karena saya bukan kelas pro bro. Jadi kalau teman-teman kan mungkin udah kelas pro, kalau saya kan hanya iseng aja. Sayang jarang dipakai gitu kan, buat mancing. Jadi buat sekali-kali aja turun. Kalau di Jepang itu kan kadang ya kalau udah musim dingin bro-bro mancing, kalau udah panasnya terlalu tinggi juga mancing gak mau lah sama. Ini ada nih Daiwa 3.000, hampir 400.000 bekasnya. Topline dari Daiwa ya. Ini Pro Marine. Mungkin yang tahu lah teman-teman ya. Reel-reel semacam kayak begini. Ini Pro Marine itu harganya cuman 150.000 ya. Pro Marine. Tipenya apa ya? CO20. Dan ini ada umpan-umpannya juga, tapi saya nggak tahu teman-teman beli umpannya itu yang kayak gimana. Kalau buat mancing kayak di kali besar gitu, ya. Nah ini pancingannya nih, ini pancingannya sambungan guys, semua sistem kayak antena juga ya. Nah, kayak sama.
Saya dapat nemu nih satu, cuma satu-satunya nih, teleskop. Ya guys, ini teleskop nih. Tapi brandnya ya brand apa ya? Ini sih mungkin yang murahannya aja ya. Karena ini bekasnya cuma harganya berapa ya? Lihat coba deh. Tapi udah komplit, kita tinggal beli kailnya, timah sama pelampung sama umpan. Cuman 2020 ya guys. 270.000 ya. Tapi udah ada reelnya. Udah ada reel, udah ada senar. Tinggal lempar ya, tinggal beli kailnya aja, guys. Kita lempar di sini. Cuman 270.000. Dan ini jelas bekas-bekas semua, nggak mahal-mahal ini mah. Nah, ini ada Shimano nih, Shimano. Nih, jorannya Shimano ya, ringan banget ini bahannya. Oh ya. Ini bahannya bahan Shimano. Karbon. Shimano karbon, guys. Kita lihat. Nah, oh, made in-nya Indonesia ya. Ini lihat nih. Indonesia made in Shimano. Jauh-jauh saya beli, jauh-jauh kok dapatnya di sini ya. Made in Indonesia, guys, Shimano-nya ini. Nih lihat. Made in Indonesia. Sedikit bangga aja sih saya dong. Nah, walaupun di Jepang tapi ini made in-nya ke bawah loh. Nah, ini made in Indonesia. Made in Indonesia. Tipe ini nih, Sewing 50330. Ini sistemnya, sistem sambung. Sistem antena bahan karbon. Yuk. Tapi saya nggak butuh bat yang panjang. Saya butuhnya yang pendek. Oke, saya mau beli yang ini aja, guys. Nih. Ini teleskop. Sedanglah kalau buat main-main. Mereknya Toto. Merek realnya Toto, guys. Toto. Kayak alat kloset aja ya. Kayak alat wastafel aja ini mah. Toto, Toto. Tapi udah satu set ya, harga 270.000, udah joran sama reel sama senar. Kalau buat iseng-iseng lumayan lah. Buat sekali-kali doang kan sayang kalau yang mahal-mahal. Kita panggil dulu kasirnya deh, saya beli di sini aja. すいません。すいません。はい。 はい。いかがですか? ケースですか?はい。はい、お待ちください。どちらですか?これ?はい。ああ、これも。これ?ちょっと待って。そうそう。これですか?はい。 あ、行ってくれたらこっちで取るんで。どれ?そうそう、これ。どれ?うん、どうする?やめる?オッケー、オッケーね。はい、大丈夫。オッケー。オッケー、はい。これでいい?いい。ちょっと待って。 はい。レジ袋どうされますか?袋?袋。袋いらない。マジで。はい。
3,010円でございます。3,010円。 Oke guys, saya dapat akhirnya dengan modal 390.000 ya, alat pancing. Ya, saya udah beli timah, umpan sama pelampung. Nggak tahu salah, nggak tahu bener. Bener kali guys. Kalau salah mohon maaf. Saya kan nggak tahu. Cobain aja. Karena ini di air yang deras, kalau pakai cacing kayak gitu kayaknya nggak mungkin kecium ya bau amisnya. Dan saya beli ikan-ikanan ya, replika aja. Harganya di sini replika itu ya 69.000 ya yang begini ya. Dan saya beli timah. Ya, totalnya sama kail dan reelnya merek Toto ini. Merek Toto. Dan ini jorannya joran teleskop. Made in-nya Cina ya. Total harganya cuman tadi berapa ini harganya? Cuman 2.080. 27.000 ya, 270.000 ya harganya. Tapi buat iseng-iseng, oke lah, saya seneng aja. Yang penting mah ya kepake, karena memang kita nggak terus-terusan tiap hari mancing gitu, guys. Ucapin terima kasih buat teman-teman saya yang hari ini ya, dari berangkat start saya sampai pulang nemenin saya perjalanan saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan panjang umur dan banyak rezeki ya. Utamanya kesehatan guys, kalau kesehatan itu nomor satu paling mahal itu kesehatan. Percuma bawa banyak uang tapi nggak sehat ya nggak bisa menikmati guys. Hidup di masa tua udah banyak uang tapi sakit-sakitan, percuma guys. Banyak dilarang sama dokter, nggak boleh makan ini makan itu, tapi banyak uang. Yang hari ini semoga kalian selalu bahagia, selalu senantiasa diberikan kebahagiaan selalu bersama keluarga kalian tercinta. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.